Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat malam. Selamat beristirahat. Semoga sehat selalu buat teman-teman semua yang dimanapun teman-teman berada. Sementara saya berada di Dermaga Eksekutif. Puluhan bus terparkir antri untuk naik kapal di Dermaga Eksekutif. Nanti kita sisir dari depan ke belakang bis apa aja yang mengantri di pelabuhan Bakauheni, khususnya Dermaga Eksekutif ya guys. Laju Prima sama Limbersa nih ya. Mantap guys. Kita ke belakang lagi. Putra Sulung. Medamri. Royal Class. Rosalia. Puspa Jaya. Sampai belakang nih. Scan tiket. Bus pariwisata dari Puspa Jaya. Andoyo. Ada Rosalia. Eksekutif Plus. Eva Star. PKL Trans Jakarta Bandung. Ini Harapan Jaya. Andoyo. Rosalia. Rosalia lagi kan. Harapan Jaya. Adi Prima. Habis ya guys. Jadi kita simak bongkaran dan muat-muat kapal Portling kosong ya. Puluhan bus guys, wih mantap nih. Kapalnya Portling 3, Portling kosong, bukan Portling 3. Adiknya Portling 3 nih. Adiknya kapal Babon. Depan pintu kapal sudah ada bis Sari Harum, ada medium bus, ada Damri Royal Class.
pantau ada bis Epastar ya di depan pintu kapal. Star 030 disusul dengan Arya Prima. Kendaraan barang ada Epastar juga Sekayu. Freezer ada Hiba Putra. Kendaraan besarnya di Kartek 450. Wih, mantap. Pick up nih, teman-teman. Saat di semua tanya nih. Wih. Ada Dharma Duta, medium bus Dharma Duta, susul dengan AMR Padang Jakarta Bandung. Bus hampir mentok.
Harum. Ceper banget bagus ini. Sempat di start. Ceper banget ya. Medium bus Dharma Duta. Damri Royal Class ya kan. Hiba Putra. Bandung, Palembang. Manoper dulu, manoper dulu. Bandung, Palembang juga. Putra Perkasa.
Camry Royal kelas merah ya, merah. Mulai dikeluar nih teman-teman untuk kendaraan bus dari kantong parkir. Pertama ada Laju Prima Jakarta Palembang. Ada Damri Le Royal Class. Limbersa. Susul dengan Putra Sulung. Puspajaya. Bus pariwisata masih dari Puspajaya. PT Puspajaya Transport. Ada Rosalia Eksekutif Plus. Rosalia SPT Plus. Waduh, stepnya kena itu. Waduh, kakinya kejeblos. Waduh, untung pas lagi ini ya, lagi longgar. Tadi kalau udah sampai kerapet lidah ramdornya, waduh, patah itu kaki.
terakhir tuh teman-teman, Rosalia indah. Satu unit lagi penuh untuk portling kosong. Masih tersisa puluhan bus lagi yang nggak bisa naik ke kapal portlingnya. Sekitar 12 unit lagi untuk kendaraan bus yang nggak bisa masuk ke kapal portling kosong. Kendaraan pribadi mendominasi banget di dermaga SPT malam ini ya. Libur panjang mendekati Idul Adha. Malam ini lumayan ramai nih, di Pelabuhan Bakauheni dermaga 1 dan dermaga SPT. Oke teman-teman, sampai di sini dulu live delay kita malam ini di dermaga eksekutif. Kapalnya portling kosong, selesai muat buat karpet ya, terakhir karpetnya. Jaga kondisi kesehatan teman-teman dan tetap semangat. Terima kasih banget sudah menyaksikan video ini. See you next time teman-teman, di video upload atau live saya yang mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat teman-teman semua.